Saudara Fadri, pemuda asal Tangerang, Banten yang mengalami obesitas hingga berbobot 300 kg, dikabarkan meninggal dunia. Fadri meninggal saat masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Pemuda berusia 26 tahun penderita obesitas ini berpulang pada Kamis dini hari tadi pukul 1:25. Dokter menyebut Fadri mengalami shock sepsis akibat infeksi pada kakinya. RSCM sebelumnya berupaya menangani kondisi Fadri yang obesitas dan sempat viral diangkut dengan forklift karena bobot tubuhnya yang tidak normal. Tim dokter mengungkap ternyata Fadri memiliki masalah pada jantung dan paru-paru.